pakai BC apa enten gimana mas prosesnya mas? Rabu survei, Sabtu kirim mobil. Rabu survei, Sabtu kirim mobil ya. Intinya nggak pakai ribet mas ya? Iya, ini tanda tangan suruh ngambil langsung sebenarnya, cuman nggak usah lah kirim aja nanti sore. Oke. Okay. Nah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Mas Sandi ya, sales Suzuki Surabaya melayani pembelian seluruh kota di Jawa Timur. Nah teman-teman, jadi hari ini hari Sabtu kedatangan customer saya, tanda tangan kontrak. Mari kita tanya-tanya dulu aja ke customernya ya. Jadi customer ini pembelian mobil Suzuki SL 7 tipe Z Technic 2023. Nah jangan di skip video ini teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi perkenalkan customer saya, namanya Mas Samsudin. Halo mas. Halo. Masalah dulu mas. Seperti kita. Mas Samsudin sama Mbak Vina ya. Halo Mbak Vina, baru ketemu hari ini. Iya. Ini sama temanku juga dari SMO. Mana nih mas SMO-nya mas? BCA dong. BCA Finance ya. Nah teman-teman, ini udah ada kontrak ya, udah tanda tangan kontrak, berarti mobilnya udah siap juga bisa dikirim. Mas, ini kan mumpung lagi testimoni yang ketemu saya. Pakai BCA Finance gimana mas prosesnya mas? Rabu survei, Sabtu kirim mobil. Rabu survei, Sabtu kirim mobil ya. Intinya nggak pakai ribet mas ya? Iya, ini tanda tangan suruh ngambil langsung sebenarnya, cuman nggak usah lah kirim aja nanti sore. Oke, okay, nah. Siap. Nah, teman-teman kalau mau kredit di BCA Finance aja, karena beneran cepat mas ya prosesnya. Persyaratannya apa aja mas? Persyaratannya seperti biasa ya, KTP, KK, kalau karyawan itu pakai slip gaji, kalau misal wirausaha atau pengusaha bisa pakai SIUP atau SKU gitu ya. Oke, mana pokoknya dibantu mas ya? Siap, pastilah. Siap. Sama Mas Andi, Andi Suzuki. Siap, belinya di Suzuki Kenjera. Suzuki Kenjera. Mbak, mau tanya mbak. Mbak, kenapa ini kok beli Suzuki SL7 ini mbak? Keren. Terus apa ya? Fitur lengkap. Fitur lengkap. Dari harga juga terjangkau mbak ya? Harga bersaing. Bersaing ya, siap-siap. Nah karena yang make suaminya Mas Samsudin, gimana mas untuk beli Suzuki SL7 mas? Secara, bukan secara harga atau fitur, mungkin cara mobilnya sampean gimana? Ya kalau di luaran kan pamor memang lebih anu ya, lebih bagus SL7 ya? Terus mas? Ya lainnya sih nurutin istri juga lah, nurutin istri berjuang juga. Berjuang bareng lah. Oke, okay, siap. Rencana dibuat apa mas mobilnya mas? Kerja ya? Iya buat kerjanya. Oke, mantap mantap mas. Mas yang terakhir mas, biar penonton saya ini makin yakin beli di Andi, mungkin ada saran-saran buat penonton saya mas beli di Andi. Yang pertama mungkin pelayanannya, terus kualitas dealer besar kecilnya gitu mas. Yang pertama mas. Iya pokoknya sesuai janji lah intinya. Sesuai janji ya, komitmen berarti. Komitmen, ya. Mantap. Kalau lain-lain ini terserah sampean kesini dulu aja. Iya. Pokoknya itu. Sendiri mas ya. Buktikan sendiri. Okay. Rabu survei, Sabtu dikirim itu. Wis mantap sih menurutku. Mantap mas ya. Siap. Yang terakhir mas untuk kenyamanan dealer mas, keluasan parkir gitu. Wah itu tergantung selera ya. Kalau aku mantap sih. Kalau aku mantap. Ada playlandnya, jadi kalau bawa anak kecil di sini. Bisa. Dealernya juga gede mbak ya? Ya. Dibanding yang lain ya? Ya. Jadi teman-teman belinya di Suzuki Kenjeran aja, karena udah ada banyak video Andi tentang testimoni customer. Oke mas, mbak dan mas Samsudin, selamat atas mobil barunya ya. Ya. Nanti kita tetap komunikasi aja mas. Ya gitu ya. Oke mas Billy, thank you ya. Prosesnya cepat. Andi. Andi siap. Suzuki, jangan siap. Lupa. Bisa apa-apaan ya? Mantap. Oke teman-teman, thank you udah nonton video ini. Silakan di subscribe, yang belum subscribe, dan jangan lupa teman-teman beli mobil Suzuki caranya gampang, tinggal hubungi WhatsApp Andi aja di link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi video ini. Ini tak spilin juga unit yang masih ready yang display di Suzuki Kenjeran. Ntar ya. Nah ini aku juga ready Suzuki Espresso warna merah. Nah ini ya, aku masih punya ready espresso manual. Terus di sini juga ada Suzuki Baleno
aku masih punya unit warna merah. Ini transmisinya otomatik ya, jadi yang 9 inch. Dan ini juga ada Suzuki SL7, aku punya Ready, Alpha, AT, Ivory. Jadi ini transmisinya matic. Sebelah sini juga ada Grand Vitara. Jadi aku punya Grand Vitara yang trim GX. Ini ya, warna two-tone color, jadi warna putih atapnya hitam. Juga ada R3 GX, aku ready banyak nih 2023. Dan ini SL7 yang Alpha juga. Sama yang terakhir di sini ada Suzuki Ignis. Suzuki Ignis transmisi otomatik. Jadi buruan buat kalian yang cari mobil Suzuki bisa dibantu. Pokoknya kalian berdomisili di Jawa Timur. Oke, okay, thank you udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.